Pemirsa, tertangkap basah akan mencuri sepeda motor. Pelaku babak belur dihajar korban. Naas benar nasib Tohir, pelaku yang akan mencuri sepeda motor di jalan PSS Lautan Kota Palembang justru tertangkap basah oleh korbannya. Pelaku kemudian melarikan diri, korban mengejar hingga terkepung oleh warga dan tidak bisa kabur lagi. Tak cukup sampai di situ, pelaku dan warga sempat menghajar pelaku. Pelaku dihajar warga karena pencurian kendaraan sudah sering terjadi di daerah tersebut. Kakak sepupunya mendengar suara dari luar. Kemudian dibuka korden, lihat si tersangka si Tohir ini sedang mendorong motor. Kemudian langsung ditangkap oleh korban sendiri bersama kakak sepupunya. Untuk kejadian? Kejadiannya hari Sabtu jam 01.00. Petugas kepolisian dari Polsek IB2 datang ke lokasi kejadian dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari tangan residivis di berbagai kasus ini, polisi mengamankan kunci T dan satu unit kendaraan roda 2 milik korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TVN mengabarkan.